Shin Tae-yong mengungkapkan dua hal yang saat ini tengah dilakukannya demi mematangkan skuad timnas Indonesia U23 jelang ajang Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia U23 tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di luar negeri. Tim Garuda Muda berangkat menuju Uni Emirat Arab, UEA, pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024, lalu. Mereka tiba di salah satu negara Timur Tengah itu pada Selasa, tanggal 2 April tahun 2024, dan langsung menggelar latihan. TC ini diselenggarakan guna mempersiapkan diri jelang Piala Asia U23 2024. Ajang tersebut akan berlangsung pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024 di Qatar. Dalam kesempatan kali ini, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala masih membawa nama-nama familiar. Beberapa nama seperti Witan Sulaiman, Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, masih menghuni skuad Garuda Muda. Selain menjalani TC, tim Merah Putih Muda juga akan menggelar dua laga uji coba sebelum turnamen. Witan dan kawan-kawan akan berhadapan dengan tim U23 Arab Saudi dan UEA dalam laga uji coba tertutup. Duel kontra Arab Saudi akan berlangsung pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, mendatang. Berselang 3 hari kemudian tepatnya, Senin, tanggal 8 April tahun 2024, Garuda Muda akan berhadapan dengan UEA. Jelang dua laga tersebut, Shin mengungkapkan bahwa anak asuhnya memiliki dua pekerjaan rumah. Untuk saat ini, Shin mengatakan bahwa timnya tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi dua laga mendatang. Hal itu guna meningkatkan performa anak asuhnya jelang laga pertama Piala Asia U23 2024 melawan Qatar. Ya memang walaupun ada dua laga uji coba, kita fokus lebih dahulu ke dua pertandingan itu, ucap Shin, dikutip Superbowl.id dari laman resmi PSSI. Namun, fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada tanggal 15 April. Pertandingan pertama di Piala Asia nanti, lanjutnya. Ada dua hal yang harus dikerjakan para pemainnya dalam dua laga uji coba mendatang. Yang pertama, Shin masih menyoroti fisik para pemainnya. Arsitek asal Korea Selatan itu kini fokus untuk membenahi fisik para pemain jelang duel kontra Arab Saudi dan UEA. Di lain sisi, ada satu hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan Sananta dan kawan-kawan. Sebagai informasi, dalam kesempatan ini Shin memasukkan dua nama baru. Kedua nama tersebut adalah Nathan Chu Aon dan Ihsanul Zikrak. Dengan adanya dua nama baru itu, Shin berharap timnya dapat langsung membangun chemistry yang kuat, sebab kekompakan tim adalah salah satu hal yang bisa memberikan kemenangan dalam sebuah laga. Jadi ya fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain, dan kekompakan mereka selama di dua laga uji coba nanti, tuturnya. Update TC Timnas Indonesia U23. Dua pemain abroad dikabarkan datang hari ini, yakni Rafael Struik dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia U23 langsung memulai latihan begitu sampai di Uni Emirat Arab, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Pada latihan perdana Shin Tae-yong memeriksa kondisi para pemainnya. Selain itu, ada kabar baik dari pemain abroad yang mulai datang per Rabu, tanggal 3 April tahun 2024, Timnas Indonesia U23 berlatih di Kompleks Al Nasser SC Dubai. Semua berjalan lancar. Latihan perdana cuaca juga baik, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Kondisi para pemain pun juga baik. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda. Pada TC yang dilaksanakan di lapangan Humaid Al Tayer Stadium di kawasan Komplek Al Nasser SC Dubai, skuad Garuda Muda fokus pada pemulihan. Apalagi, mereka baru berangkat dari tanah air pada Senin lalu. Rencananya selama di Dubai ada dua laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan, secara keseluruhan kondisi pemain dalam keadaan baik. Hal ini jadi poin penting untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Saat ini memang belum semua pemain skuad Garuda Muda hadir, terutama pemain diaspora.
Namun, mayoritas skuad sudah hadir di TC kali ini. Semua berjalan lancar, latihan perdana cuaca juga baik. Kondisi para pemain pun juga baik, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, kondisi pemain skuad Garuda Muda memang berbeda-beda. Tujuan TC awal ini adalah menyatukan pemain agar chemistry terus terjaga. Apalagi, mereka hanya memiliki waktu 2 pekan sebelum Piala Asia. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda. Sebenarnya pekerjaan rumahnya adalah itu, harus dijadikan satu, menjadi kompak. Dan fokus juga di situ, apakah kita ini bisa menjadi satu dalam tim, ungkapnya. Shin menilai bahwa tim pelatih akan berusaha meningkatkan kondisi fisik pemain. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi lawan tangguh, yakni Qatar, Yordania, dan Australia. Berkaca dari Piala Asia 2023 lalu, aspek fisik jadi kunci utama Indonesia memberikan perlawanan sengit saat menghadapi laga berat, pertandingan pertama di Piala Asia nanti, jadi ya fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain, dan kekompakan mereka, selama menjalani 2 laga uji coba nanti, pungkasnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan komentarnya mengenai kode pemain keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Ia menyampaikan sampai saat ini federasi belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Emil Audero belakangan ini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Pasalnya, kiper berusia 27 tahun itu memasang bendera Indonesia bersanding dengan Italia di bio akun Instagram pribadinya @emil_audero. Ada yang berpendapat Audero akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, mengingat kiper kelahiran Mataram itu memang sempat menjadi bidikan PSSI. Sementara itu, federasi saat ini juga tengah melakukan proses naturalisasi kiper Maarten Paes. Namun penjaga gawang Dallas FC itu terbilang cukup sulit karena prosesnya masih tersangkut di pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Dengan situasi itulah, muncul rumor Audero kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Arya membantah hal tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Kementerian BUMN itu menyampaikan, PSSI sejauh ini belum memproses perihal naturalisasi Audero. Menurutnya, apa yang dilakukan kiper jebolan Akademi Juventus itu dengan menyematkan bendera merah putih karena rasa bangga, terlebih, ayahnya asli orang Indonesia. Sampai hari ini belum, Emil Audero Inter Milan kan biasalah dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia, Erick Thohir, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Kan bapaknya orang Indonesia kan, ya wajarlah dia bangga orang Indonesia, sambungnya, kendati begitu, PSSI diketahui tengah memproses 2 pemain keturunan. Kabar yang beredar, 2 pemain itu adalah Ole Romeni dan Kelvin Verdong, bukan Emil Audero. Rumor mengenai pemain naturalisasi terus bermunculan seiring langkah PSSI membuka kesempatan pemain keturunan membela timnas Indonesia dalam kurun 2 tahun terakhir. Setelah sederet nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struik, Shane Patinama, dan Justin Hubner, hingga gelombang baru yang ditandai kedatangan Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon, masih muncul sederet nama lain yang disebut-sebut akan menjadi anggota baru timnas Indonesia. Kiper asal Belanda yang kini berlaga di Liga Sepak Bola Amerika Serikat Maarten Paes sempat digadang-gadang bakal menjalani naturalisasi. Namun kemudian disebut kiper FC Dallas itu masih harus menjalani proses lebih panjang meski DPR sudah menyetujui alih warga negaranya. Nama lain yang juga sudah berada dalam radar adalah Ole Romeni. Pemain FC Utrecht di Eredivisie itu mengaku sudah dikontak PSSI. Sementara dalam kunjungan ke Belanda beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong sudah bertemu dengan 2 pemain yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven. Bahkan dalam sebuah wawancara di YouTube Yusanugraha, Verdong mengaku tengah menjalani proses naturalisasi. Hanya saja pemain dengan keturunan Melaboh, Aceh,
dari sang ayah itu belum tahu kapan naturalisasinya selesai. 3 pekan lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan naturalisasi pemain tidak akan terus ditambah secara membabi buta. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi dengan Shin Tae-yong, karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini saja, karena ini juga percepatannya luar biasa, kata Erick ketika ditemui pada tanggal 14 Maret. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Puan, pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi X yang juga bisa melakukan percepatan, jadi saya belum melihat itu, penambahan pemain naturalisasi, ujarnya. Sementara ketika ditemui jelang keberangkatan Timnas Indonesia U23 menuju Dubai, Uni Emirat Arab, untuk persiapan Piala Asia U23 2024, Shin menjelaskan Verdong kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia dalam kurun 2 bulan lagi. Kelvin, Verdong, memang sedang berusaha dinaturalisasi, mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi sangat membantu Timnas Indonesia, ucap STY. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.